tapi menderita berada dalam Islam. Dia rasa tertekan duduk dalam Islam dan dia rasa nak jadi orang kafir. Itu boleh menyebabkan dia kafir. Dia seronok dengan kekufuran. Tapi rasa tertekan dengan Islam. Dia rasa Islam ni banyak benda tak bolehnya. Ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Dia rasanya banyak benda halangan. Dia nak maju tak boleh dengan Islam. Dia nak membangun tak boleh dengan Islam. Dia nak membangun dengan cara kekufuran. Baik, tajuk besar kita ni, jenis-jenis perkara yang membatalkan syahadah. Itu tajuk besar ni. Jenis-jenis perkara yang membatalkan syahadah. Pertama dengan sebab mengadakan sesuatu yang tak ada bagi Allah. Seperti mengatakan Allah ada anak, Allah ada isteri dan sebagainya. Itu mengisbatkan sesuatu yang tak ada bagi Allah. Yang kedua, menafikan sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Allah itu maha melihat, tak rasa Allah tak nampak. Jadi dua tu, satu dengan sebab isbat, dengan sebab menyatakan, mengiyakan. Lagi satu dengan sebab menafikan benda yang memang ada pada Allah Ta'ala. Yang ketiga iaitu perkataan atau perbuatan atau intikad yang mengandungi tuduhan terhadap tauhid. Mengatakan Allah tu 3 ke, Allah tu 10 ke, Allah tu 15 ke, Allah tu macam topung ke. Itu boleh membatalkan iman. Itu tiga perkara yang boleh membatalkan iman dia. Yang keempat pula, perkataan atau perbuatan atau i'tiqad yang mengandungi tuduhan kepada risalah Allah Ta'ala. Apa yang Allah cakap tu tak betul. Contohnya, alam ni dijadikan oleh Allah. Dia kata tak betul. Alam ni jadi dengan sendiri. Dia percaya dengan siapa? Dengan yang mengatakan alam ni jadi daripada atom ni. Siapa? Charles Darwin. Dengan teori evolution dia. Dia percaya kepada Charles Darwin daripada dia percayakan Allah Ta'ala. Kemudian, itu satu. Kemudian yang kedua, tuduhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Rasulullah tu tak betul, Rasulullah tu reka-reka je Quran tu dan sebagainya. Itu yang dah kita baca dulu. Jadi mana petang ni kita baca puas berpuas hati, itu pun boleh menyebabkan dia kufur. Berpuas hati dengan kufur dan tidak berpuas hati dengan Islam. Kami memberi perhatian di sini kepada satu perkara yang disangka tidak termasuk dalam contoh yang telah disebut. Tak ada apa-apa berpuas hati dengan kekufuran tu. Seronok dengan kekufuran. Seropa je katanya. Undang-undang potong tangan dengan undang masuk penjara, seropa je. Macam sudah menyamakan hukum manusia dengan hukum Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi kalau dia kata penjara lagi bagus daripada potong tangan katanya. Kalau kudung tangan apa hal ni mak. Jadi lagi teruk tu Dia sangka tak ada apa-apa tu. Sebab dia diberi perhatian oleh pengarang ni, perkara yang disangka tidak termasuk di dalam contoh yang telah disebut. Sedangkan ia pada hakikatnya membatalkan syahadah dan mengingkari tauhid dan risalah. Risalah tu intinya message yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran dan juga disampaikan oleh Rasul melalui hadis-hadis baginda. Itu namanya risalah. Iaitu berpuas hati dengan kufur dan tidak berpuas hati dengan Islam. Tengok bawah ni. Dan di kitab fiqah namanya Al-Akhbar syarahan Maula Ali Al-Qari halaman 165. Halaman tu artinya apa? Muka surat 165. Nak kena cari kitab ini pula kalau nak rujukkan biaya ke tak lah Ini rujukannya. Sekiranya seseorang itu berkata saya membenarkan orang yang mengingkari dua kalimah syahadah. Dia mengingkari dua kalimah syahadah. Itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Dia ingkar. Selain daripada Allah ada lagi Tuhan. Selain daripada Allah patung tu pun Tuhan juga. Matahari itu Tuhan juga. Gunung itu Tuhan juga. Dia ingkar. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia ingkar bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Nabi Muhammad itu orang biasa aja katanya. Dia ingkar, tak percaya.
Dan siapa yang berkata saya mendustakan orang yang menuturkan dua kalimah syahadah. Kamu cakap tak betul itu katanya. Saya mendustakan. Ya, tidak syak lagi tentang kufurnya. No doubt that he is already a kafir. Faham kan? No doubt. Aku tanya no doubt. Tidak ragu-ragu lagi bahawa dia memang sudah jadi kafir. Ya. Ha, tentang kufurnya. Tentang kafirnya itu. Ya, tidak syak lagi tentang kufurnya orang yang mengatakan demikian. Sekalipun perkataan yang pertama itu hanya diucapkan dengan berpura-pura atau bergurau-gurau di hadapan orang yang mengingkari kalimah syahadah. Nak ambil hati orang tu saja, dia pun setuju. Kapiol itu, walaupun nak ambil hati. Sebenarnya ada beberapa gaya, gaya bahasa, percakapan, amalan dan keadaan yang lain yang sama pengertiannya. Ha, pada uruf syarak, pada uruf tu, pada pada apa bayangan, pada gambaran syarak, ya, uruf syarak. Uruf manusia, di pandangan manusia begitu juga, pada uruf bahasa juga. Ha, dengan perkataan orang yang mengatakan saya membenarkan orang kafir, opel tu. Ha, berbagai-bagai bahasa boleh diungkapkan. Atau saya mendustakan orang Muslim. Aku tak percaya cakap orang Muslim tu. Tapi orang tu orang cakap tu, ya. Maka sesiapa yang terkeluar daripadanya perkataan ini, ia terkeluar daripada Islam. Sudah terkeluar dari Islam, gelarnya apa? Kafir. Tak betul apa? Kafir. Terkeluar dari Islam namanya apa? Kafir. Dan antara gaya bahasa percakapan itu, ini gaya-gaya yang lain. Tapi semuanya jadi kapio belakang itu. Ya? Tak kira lah macam mana bunyinya. Di antaranya ialah yang pertama, gaya berpuas hati dengan kufur. Ha, dia berpuas hati dengan kekufuran. Tidak mengkufurkan orang kafir daripada golongan mulhidin. Mulhidin ni orang yang tak percayakan agama. Mulhid. Ya, kalau seorang namanya mulhid, kalau perempuan mulhidah, kalau ramai mulhidin. Macam apa? Sosialis, komunis, etis dan sebagainya. Itu mulhidin. Ya. Itu jenis kafir pula gitu. Ya, mulhid salah satu daripada kafir. Orang kafir dia ada empat golongan, tuan-tuan dan puan-puan. Pertama dipanggil murtad. Apa itu murtad? Ditolak keimanannya. Allah sendiri tolak dia itu sebagai orang beriman. Yang kedua namanya musyrik. Apa itu musyrik? Menyekutukan Allah dengan sesuatu yang baru. Itu namanya musyrik. Kalau perempuan namanya apa? Musyrikah. Kalau ramai, musyrikin. Itu kapiol belakang itu. Itu yang kedua. Yang ketiga mulhid. Yang ini yang kita baca kejap tadi. Mulhid. Iaitu dia tak percayakan Allah, tak percayakan agama, tak percayakan Islam, tak percayakan Nabi, apa pun tentang agama ni tak percaya. Bukan saja Islam, dia tak percayakan Christianity, dia tak percayakan Hinduism, dia tak percaya apa saja bentuk agama dia tak percaya. Itu namanya mulhid. Seperti komunis, sosialis, etis dan sebagainya. Itu mulhid. Dan yang keempat namanya munafik. Apa itu munafik? Pura-pura beriman tapi sebenarnya kafir. Itu munafik. Ya, empat. Yang pertama murtad, yang kedua musyrik, yang ketiga mulhid, yang keempat munafik. Mana ndak antara empat ni? Ha, semua tak ndak. Mana pun tak ndak, ya. Ha, itu empat jenis, ya. Ha, itu mulhidin namanya. Ha, itu yang ada empat jenis tadi, iaitu Jonah tadi. Ha, dia tidak mengkufurkan orang yang kafir. Tidak mengkufurkan orang kafir. Man lam yakfur kafiran fahuwa kafirun, kata dalam mana dalam hadis, eh? Siapa yang tidak mengkufurkan orang kafir maka dia adalah kafir. Sudah tentu dia dah ngabur kena itu kafir. Tiba-tiba kata dia beriman, kafir itu. Kalau dia mengkufurkan orang-orang Islam, dia pula kafir juga. Man yakfur mu'minan fahuwa kafirun. Siapa mengkufurkan orang yang beriman maka dia kafir. Orang tu beriman tu kata kamu tu kafir kan. Jangan betulkan TV anda.
Jadi man lam yakfur kafiran fahuwa kafirun. Nego. Insyaallah. Esok ada. Ayo soal tanya insyaallah. Ya, ada. Ada. Assalamualaikum. Siapa tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia jadi kafir. Ya. Siapa mengkafirkan orang beriman, dia juga jadi kafir. Tidak mengkufurkan orang kafir daripada golongan mulhidin. Mulhidin ni orang yang tak ada agama. Ya. Murtadin. Apa murtadin? Orang yang murtad. Kalau ramai murtadin. Kalau satu murtad. Dan musyrikin. Musyrikin apa? Orang yang menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah gunung, menyembah bukit, menyembah pokok. Yang katakan itu adalah Tuhan. Itu musyrikin. Atau merasa syak tentang kekufuran mereka. Ia kena menikapio. Jangan dia beriman. Jangan masuk syurga esok dia. Walaupun dia menyembah berhala. Walaupun dia menyembah patung. Dia masuk syurga esok. Jangan. Syak itu pun tak boleh. Jadi kufur lah tu. Atau mengatakan betul pegangan mereka. Betul tu. Jangan kau melekal-lekal. Jangan napio kena men. Dia punya tu sebenarnya beriman. Kapio lah tu. Kerana mereka tu dah nanti nampak kita kekufuran mereka. Menyembah patung. Ya. Udah beri benar. Mau nyok ngempas ke jalan raya. Ya ada tak? Apa tu? Ngempas jalan raya. Pang kata. Well, 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 well. Nampak. Dia tu beriman lah. Tapi orang tu orang yang katakan dia beriman. Ataupun dia bawa colok. Tahu colok? Dia bawa colok. Dia menyembah. Tok, 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 tok. Dia sembah ni gambar. Ya. Dia nampak kapiol. Baik. Sesiapa yang mengetahui keadaan seseorang atau satu jamaah atau satu izam. Izam tu izim lah. Izam. Izam tu izam. Sosialism. Komunism. Lagi. Secularism. ISM. Izam. Itu izam. Yang sebenarnya izam. Iaitu golongan yang belum dipastikan dasar pegangan mereka. Kita tak tahu dia apa namanya. Beriman ke tak beriman. Kalau di kapio jenis HP kapio, kita tak tahu. Itu orang yang ada izm-izm. Atau suatu parti. Atau suatu golongan ahli agama. Akan kekufuran, tak pasti. Yang sabit kekufuran yang jelas. Maka ia beriktikad tidak kufur. Dan nampak kekufurannya, dia mengatakan tak kufur tu. Kita mana tahu. Sedangkan dia dah nampak. Dia nampak dia pergi tokong Hindu nyembah. Tokong Hindu tu. Tapi dia tak ada, dia mungkin beriman kot. Dah mati dia, mana kita tahu. Kita tak boleh. Malah dia buat satu perkara yang berbentuk kekufuran. Kufur lah jadinya. Dia beritikad tidak kufur atau tidak menjadi murtad. Atau ia mengatakan bahawa Islam itu betul pegangan mereka. Sekularisme itu betul. Sosialisme itu betul. Komunisme itu betul. Pegang tu. Berarti ia telah menjadi kafir seperti mereka juga. Apa saja yang lain daripada Islam, bila dia berpegang berkeyakinan bahawa yang dia buat itu betul, maka jadilah dia apa kufur, ya, jadilah dia kafir. Sebab ada hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, jadilah dia kaum itu. Walaupun dia setakat berpakaian. Dia pakainya jubah, dia pakainya kepiah, rupa padri Kristian. Betul dia pakainya palang, cross tu. Dia dah berpakaian macam padri Kristian, maka jadilah dia padri Kristian. Ataupun dia pakainya sari. Eh tak salah pakai sari tu, tak apa, itu hanya fashion saja. Tapi dia ambilnya benda apa tu, dia anunya kedai tu. Udah rupa apa? Rupa orang kami Hindu. Itu jadi jadi Hindu itu. Kalau setakat pakai sari je tak apa. Tapi jangan nampak perut. Sari je nampak perut. Jangan nampak perut. Dia boleh. Tak nampak semua. Tak apa lah boleh tu. Dan seterusnya. Jadi siapa menyerupai satu kaum tu, dia jadilah kaum itu. Jadi
Jadi kafir itu seperti mereka juga, ya, berarti ia telah menjadi kafir seperti mereka juga. Tetapi kaedah ini perlu kepada keterangan dan hukum ikhtiyat. Ikhtiyat nanti andaian, ya. Ikhtiyat yang sebenarnya bukan ikhtiyat itu ikhtiyat. Alif hatta ya to. Ikhtiyat artinya berjaga-jaga. Nah, sudah tentu aja dah masuk, barulah dia dia ambil keputusan. Ikhtiyat ini termasuk ikhtiyat ni orang apa menjaga waktu. Ya, kalau sangat dah masuk ke belum, dah masuk ke belum, dah masuk ke belum, itu belum masuk lagi. Tapi kalau dah tetap yakin betul dah masuk, itu namanya ikhtiyat, waktu ikhtiyat namanya. Itu waktulah, waktu semayang, ya, waktu ikhtiyat namanya. Ini andaian ketika menggunakan kaedah ini, jangan terus-terus tuduh saja. Ketika kita hendak menetapkan seorang itu kafir atau tidak, seseorang itu mestilah mengetahui hakikat peribadi atau jemaah atau parti yang ia hukumkan, sama ada muslim atau bukan, atau bukan kafir. Sama ada muslim atau bukan kafir. Kalau bukan kafir, muslimlah. Kalau muslim, muslimlah, ya. Tapi kafir hujung tu tak relevan dah. Sama ada muslim atau bukan, atau bukan tu potong. Sama ada muslim atau kafir. Atau parti yang ia hukumkan, sama ada muslim atau bukan, ataupun sama ada muslim atau kafir, jika ia tidak mengetahui hakikat mereka dan kekufuran yang mereka bawa, maka tidak boleh kita menghukum orang itu kafir daripada permulaannya lagi. Jangan main teka-teka, jangan main syak-syak, jangan main jahat sangka. Kalau dia bukan kafir, kita kata dia kafir macam? Kita yang kata tu pula jadi kafir. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a ahadahuma, kata Nabi, ya. Barang siapa memanggil kawan itu hai kafir, maka jatuhlah kekufuran itu kepada salah seorang daripada mereka. Sama ada yang manggil atau yang kena panggil. Kalau yang kena panggil itu memang kafir, kafirlah dia. Kalau orang yang dipanggil itu bukan kafir, dia dipanggil dia kafir, bang. Dipanggil dia itu kafir, siapa yang kafir? Siapa yang kafir? Orang yang memanggil itu jadi kafir. Sebab itu tuan-tuan dan puan, jangan mudah menuduh seseorang itu sesat. Jangan mudah benar menuduh seseorang itu kafir. Jangan mudah menuduh seorang itu munafik. Kerana semuanya itu adalah perkara hati. Yang tahu siapa? Hanya Allah Ta'ala sahaja. Tapi kalau dah nampak di mata kita, dia orang Melayu, tapi bawa kabadi. Well, 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 well. Nampak tak? Nampak. Maka itu dah garanti kafir. Jangan kata pula dia beriman. Kalau kita katakan dia beriman, dia tetap kafir juga yang mengatakan beriman. Dah nampak dia kita? Dia well, 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 well. Perbuatan orang kafir tu. Nampak? Dia ngikut. Dia buat seolah-olah dia jadi macam orang kafir juga. Maka orang yang mengatakan dia beriman tu, dia pula jadi kafir. Dia antara dua tu, ya. Tapi kalau dah nyata, kita kena katakan dia itu kafir. Macam George Bush tu, dah tentu kafirnya. Jangan kata dia beriman pula, kecuali dia dah masuk Islam. Itu lain ceritanya. Sudah istihar dia Islam. Tukar nama pula. Tak ada lagi George Bush. Dia buat nama apa? Ibrahim Bush. Jadi yang itu, tak ada lah, bang. Tak boleh kita katakan kafir pula, dia dah masuk Islam. Banyak dah masuk Islam. Orang kafir, banyak tak? Banyak artis-artis banyak yang dah masuk Islam. Ya, ahli-ahli sukan banyak yang dah masuk Islam. Ahli-ahli gusti banyak yang dah masuk Islam. Kita kena kata dia itu Islam. Baik. Jadi kena apa ni? Kena berhati-hati di situ. Jika ia tidak mengetahui hakikat mereka dan kekufuran yang mereka bawa, maka tidak boleh kita menghukum orang itu kafir daripada permulaannya lagi. Jangan yang kata dia kafir. Malah kita mesti memberi keterangan dan alasan secukup-cukupnya, dan dengan cara yang paling baik mengatakan orang itu atau jemaah itu, jemaah kumpulan itu, ya. Itu sebab tak ada siapa yang nak mengkafirkan Syiah tu. Kalau kita tak tahu, tak ada ulama-ulama yang berani mengkafirkan Syiah. Sedangkan perbuatan dia serupa dengan perbuatan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Tak ada beza. Dia wiriknya berbeza, sikapnya berbeza. Ha, tapi tak ada manusia yang berani mengkafirkan Syiah. Ha, ya, begitu juga Wahabi. Tak ada siapa yang berani mengkafirkan Wahabi. Sedangkan Wahabi itu berani benar mengkafirkan orang lain, mensesatkan orang lain. Ha, jadi dia di atas dasar itu, kalau betul dia macam itu, ha, maka Wahabi itu juga adalah sesat. Kerana dia terlalu mudah menyesatkan orang lain. Siapa baca usali, sesat. Siapa talik arwah, sesat. Sesat saja. Kalau di atas dasar itu, maka mereka juga adalah sesat. Tapi kita tak berani. Wallahu alam, dia jawab. Ya? Jangan katakan mereka itu sesat. Tak boleh. Ha, pasal akidah ni perkara yang sangat bahaya. Jangan kita main teka-teka. Jangan kita main andai-andai. Tak boleh. Ha, atau parti itu kapiok. Ya. Jangan mudah benar mengkapiokan parti-parti yang selain daripada parti dia. Hari ini mudah benar. Kalau bukan parti dia, kapiok belakang itu. Ha, belum tahu. Ya. Ha, selagi dia itu semayang, selagi dia itu menyembah Allah, selagi dia itu mengucap dua kalimah syahadah, tak boleh kita katakan dia kapiok. Baik, jika ia mengingkari kekufuran mereka selepas keterangan dan alasan kita itu, maka pengingkarannya itu dihitungkan riddah. Riddah itu arti penolakan. Ditolak, ya, riddah. Ha, dan kufur, baru dia jadi kufur kerana riddah tadi, ya. Kerana pengingkarannya itu pada hakikatnya adalah menyokong dan mengaku benar pegangan mereka. Kalau dia mengatakan aku ni memang opini, aku pegangan aku macam ni, macam ni, macam ni, dan bertentangan benar dengan pegangan Islam, maka dia tu dikira riddah. Orang yang riddah dipanggil apa? Murtad. Dia panggil murtad. Perbuatannya riddah, orangnya murtad. Ya? Kufur tu umum, ya? Ha, tapi khususnya orang yang riddah tu murtad. Kufur tu umum. Ha, ya? Murtad pun kufur, musyrik pun kufur, mulhid pun kufur, munafik pun kufur. Ha, itu umum. Tapi dari segi khususnya, khususiahnya, ha, murtad. Tetapi perlu diberi perhatian bahawa kekufuran sebahagian golongan manusia itu telah masyhur dan menjadi perkara yang mesti diketahui. Seperti golongan kaum Yahudi. Ha, Yahudi itu Allah dah sebut walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan redha orang Yahudi dan orang Nasara itu kecuali kamu mengikut cara hidup mereka, baru dia redha. Ha, itu dah tentu je. Ha, Allah sendiri sebut orang Yahudi itu jangan kamu percaya kerana mereka takkan redha dengan kamu. Ha, mereka tetap akan memerangi kamu sampai bila-bila. Tak ada jalan dia tu nak redha kecuali kamu ikut cara hidup dia. Ha, ya? No way. No way tu artinya apa? Tak ada jalan. Tak ada harapan lagi dah. Lan, Allah guna kalimah lan, walan tardha. Tak ada jalan, tak ada harapan. Sampai bila-bila? Lil abad dalam bahasa Arabnya. Ha. Dia menjangkaui abad, berabad-abad pun dia takkan kembali, takkan percaya kepada orang beriman, takkan bersetuju dengan orang beriman, takkan lunak dengan orang beriman. Sampai bila-bila? Ha, sekarang ni berlaku dah orang Yahudi tu. Ha, berlaku, ya, memeras orang-orang Islam di Palestin, memeras orang-orang Islam di Gaza, memeras orang-orang Islam di Syria dan sebagainya. Ha, tidak akan redha mereka itu. Ha, begitu juga Nasrani, begitu juga Majusi. Majusi itu kerajaannya apa? Menyembah api. Ha, itu Majusi dan lain-lain. Itu dah masyhur benar. Nah, oleh yang demikian maka jadi kafirlah orang yang tidak mengakui kekufuran mereka daripada permulaan lagi. Kalau dia kata orang Majusi itu tak apa, dia nyembah api aja, apa salahnya? Kafir. Nah, orang Yahudi itu tak apa, dia akan berbaik dengan orang Islam, kafir. Selagi dia Yahudi. Yahudi itu agama tau tuan-tuan puan. Bangsanya bangsa apa? Bani Israel. Itu bangsa dia, Bani Israel. Ugamanya Yahudi. Ha, itu ugama Yahudi. Bangsanya Bani Israel. Ha, Bani Israel itu ada yang Islam. Ya. Nabi Musa itu Bani Israel lah. Nabi Isa itu Bani Israel lah. Ha, ya. Nabi Ishak itu Bani Israel itu. Ha, tapi mereka itu Nabi pula itu. Bagaimana? Ha, tapi Yahudi itu siapa?
Ariel Sharon, itu Yahudi. Lagi Benjamin Netanyahu, itu Yahudi. Lagi tak tahu dia nama lagi. Lagi Moshe Dayan, itu Yahudi. Obama tu Kristian. Bukan Yahudi, dia Kristian. Barack Obama Kristian. Ya, Nasrani. Dia agamanya Nasrani. Orangnya orang negro. Neneknya Islam. Hussein nama neneknya. Ya? Ha, Hussein namanya. Dia di Indonesia duduknya. Neneknya tu. Tapi dia sudah dibela, dibesarkan, dididik oleh orang Amerika. Dia dah lebih Amerika dari Amerika dah, walaupun dia kulit hitam. Ah, bapak dia pun Kristian dah. Ketuk dia dulu yang Islamnya. Opah yang kita tak tahu Islam ke tidaknya, tapi itulah masa itu letuk itu dibawa ke Amerika. Maka dia sudah menyerapkan kehidupan Amerika. Kalau tidak, mana dapat jadi presiden? Kalau orang Islam dapat ke jadi presiden Amerika? Usah mimpi lah. Jauh panggang dari api. Di Malaysia ni pun kalau dia mengamalkan sistem hidup Islam yang sebenarnya, dapat ke jadi Perdana Menteri? Dapat ke? Usah buat lah. Membuat imej Islam pun jadilah, walaupun dia apa dia mempamerkan imej Islam. Kalau tampilnya esok pakai soroban macam? Tampilnya pakai soroban, pakai jawabah macam? Pergi ke parlimen macam? Kejap-kejap itu ada undi tak percaya. Tak percaya boleh terat? Begitulah. Itu orang Islam tu pun tak boleh nak mempamerkan imej Islam. Kalau tanpa isterinya pakai purdah macam? Isteri pakai purdah ini macam? Pergi parlimen sama dengan dia macam? Meresmikan apa-apa hal? Boleh? Mukanya dah rosak. Kalau rosak lain. Ini pasal tak rosak lagi ni ya? Ada lah. Esok heboh. Nombor satu heboh siapa? Putusan? Putusan Malaysia. Heboh. Putusan lawyer ya? Heboh lah tu. Okey. Itu ism ya? Itu yang bukan Islam. Oleh yang demikian maka jadi kafirlah orang yang tidak mengkafirkan kekufuran mereka daripada permulaan lagi. Adapun izam ya, atau golongan-golongan yang belum dipastikan dasar pegangan mereka, izam ya, ISM izam. Ini tulisnya izam. Seperti tarekat-tarekat, ajaran-ajaran sesat, itu izam lah gitu. Seperti ayah pin, seperti apa? Nabi Melayu. Ada tak Nabi Melayu? Ada ya. Nabi Melayu. Tuhan Harun. Tuhan Harun. Jenis-jenis itu izm-izm tu. Yang tak ada kena-mengena dengan Islam tapi mengaku Islam. Itu izm. Atau golongan yang belum dipastikan dasar pegangan mereka. Kita tak tahu betul ke tak betulnya. Sewajarnya kita tidak segera mengkufurkan orang yang tidak mengkufurkan. Penganut-penganutnya. Selagi dia belum dikufurkan, jangan kita pula pandai-pandai mengkufurkan. Jangan pandai-pandai menyesatkan. Kumpulan-kumpulan yang dikatakan sesat, jangan kita pandai-pandai mengatakan sesat. Jangan lekas-lekas benar, kerana kita tak tahu. Kadang-kadang mereka itu lebih baik semayangnya daripada kita, lebih baik amalannya daripada kita. Lalu kita mengatakan dia sesat. Macam tarekat-tarekat. Adalah tarekat? Naqsabandi, tarekat apa lagi? Muhammadiyah, tarekat Mufradiyah, macam-macam jenis tarekat. Ghazaliyah, Qadiriyah. Bukan Qadariyah ya, Qadiriyah. Dia mengikut syarikat Syekh Abdul Qadir Jailani. Jangan kita pandai-pandai mengatakan mereka itu sesat. Maka sewajarnya kita tidak segera mengkufurkan orang yang tidak mengkufurkan penganut-penganutnya, hingga kita dapat menjelaskan perkara-perkara kufur dalam izm itu, dan dengan penjelasan yang yakin, terutama kalau golongan itu atau penganut-penganut izm itu mengaku dirinya Muslim. Selagi dia mengaku Muslim, kita kena terima kemusliman mereka itu dan mendakwa di hadapan manusia bahawa mereka tidak mengingkari Islam. Tapi bila dah mengaku keluar dari Islam, jangan pula kita kata mereka itu beriman. Macam pengikut-pengikut ayah pin tu,
mereka didakwa oleh kerajaan Kelantan satu kali satu masa dulu ya, didakwa ke mahkamah, lalu ke semua mereka itu mengaku mereka sudah keluar dari Islam. Kenapa? Kerana nak mengelak daripada tindakan undang-undang secara Islam. Kerana undang-undang Islam ni hanya berbuat kuasa kepada penganut agama Islam. Mana yang mengaku dia keluar dari Islam, tak boleh, tak ada kuasa. Jadi tak adalah mereka kena. Didakwa kena lah, tapi tak ada kena apa-apa. Itu hukum syariah lah tu. Itu kalau dia Islam. Ini dia dah mengaku kafir. Asal Islam kan? Ha. Itu sebab dia dakwa mereka di mahkamah, tapi tak boleh nak dibuat apa-apa kerana mereka dah mengaku kafir. Ha, eh? Ya? Memang dia suruh dia taubat dulu, tapi dia kata aku bukan Islam lah. Mana taubat? Dia antaranya ustazah tu. Ha. Ustaznya dah meninggal. Kawan saya tu. Dah meninggal. Tapi ustazah tu sama yang ajar dengan saya. Lulus Mesir tau. BA Honors Azhar University Azhar. Ngajar satu sekolah dengan saya. Dia yang ngajar agama, saya ngajar bahasa Inggeris. Ginari bertudung pun dah tak payah. Azhar tu. Dah tua dah. Dah beruban. Kepalanya agaknya mudah-mudahanlah kita doakan mereka kembali kepada Islam ya. Tapi itu untuk mengelakkan pendakwaan. Kerana undang-undang syariah dia hanya apa? Hanya berkisar di atas orang-orang Islam sahaja. Kalau dia bukan Islam, kita tak ada kuasa untuk mendakwa mereka. Cuma nak laksanakan hudud ni orang kafir takut benda. Padahal bukan ada kena mengenai dengan dia. Apa? Bukan mereka tu kena apa di bawah akta hudud tak ada. Baik, itu dia izin ni ya. Jangan lekal-lekal benda. Penganut-penganut Islam itu mengaku dirinya Muslim. Selagi dia mengaku dirinya Muslim dan mendakwa di hadapan manusia bahawa mereka tidak mengingkari Islam. Tetapi mereka menyembunyikan dasar mereka. Yang benar-benar berlawanan dengan dasar Islam. Itu dia sembunyi itu kita tak tahu. Yang tahu siapa? Allah Ta'ala saja yang tahu. Tetapi mereka menyembunyikan dasar mereka yang benar-benar berlawanan dengan dasar-dasar Islam. Atau sebagian dasar Islam yang umum orang-orang Islam tidak boleh menerima. Itu kita tak boleh dakwa kerana itu menyembunyikan. Bukan dizahirkannya, disembunyikannya. Itu yang ada kumpulan mengintip mereka tu. Dengan cukup buktinya dengan apa baru boleh didakwa mereka di mahkamah syariah. Kalau tidak tak boleh. Demikian juga untuk mengkufurkan manusia, kumpulan ini disyaratkan. Kumpulan ini disyaratkan bahawa orang yang kita hukumkan itu telah menjadi kafir dengan sebab melakukan perkara-perkara yang tidak diiktifak, artinya disepakati. Dia benda-benda yang sudah sepakat bahasanya. Contohnya semayang 5 waktu sehari semalam. Semua dah sepakat, semua dah setuju. Ulama-ulama dah setuju belakang. Tapi kata mereka tak ada, sehari sekali aja. Itu dah. Dah bertentangan dengan apa yang telah disepakati ya. Itu maknanya bolehlah kita dakwa di mahkamah tu kalau dia sembahyang hanya sekali sehari. Ini katakan wajib sehari sekali aja. Contoh kan dia. Ataupun seminggu sekali aja. Macam orang Kristian aja, belak hari Ahad aja. Kita dia kata hari Ahad, hari Jumaat aja. Atau itu seminggu sekali. Yang lain tak wajib kan. Boleh dia dakwa di mahkamah. Syiah tak ada nyata. Dia baca Quran itu juga, tapi dia tidak mengiktiraf Quran kita tu. Dia kata ada lagi banyak ayat-ayat Quran yang disorok oleh Osman bin Affan, yang disorok oleh sahabat-sahabat dulu yang tidak terkeluar. Kata mereka ayat Quran itu bukan 6,666 ayat, ada berapa ratus ribu ayat. Kata mereka. Tapi itu dia tak sebut secara terbuka. Itu dalam apa namanya, dalam mazhab mereka saja. Orang mereka aja percaya, tapi tidak dibuka aja. Jadi kalau dia tilawah Quran, kalau dia masuk dalam tilawah Quran itulah dia baca Quran kita tu. Dia baca Quran kita tu. Ada tak yang dah menjadi Johan? Ada. Salah seorang daripada Johannya tu mati ketika pergi Mekah tahun ni. Ditimpa dia. Bukan tempat itu, dia masalah rusuhan katanya. Terowong tu ya. Mati.
Johan Quran antara bangsa di Malaysia tu. Ha, mati di sana. Ha, itu Syiah lah tu. Syiah lah. Orang dari Iran Syiah lah. Kalau tidak, tak boleh duduk di Iran pun. Kena halal pun. Ha, Jadi ittifaq disepakati menjadi kafir lah tu. Kalau dia mengikut sesuatu yang tidak disepakati oleh ulama. Sekiranya perkara itu tidak menjadi perselisihan, perkara itu menjadi perselisihan antara ulama yang muktabarin. Apa muktabarin? Yang muktabar. Kalau seorang muktabar, kalau ramai muktabarin, bukan barin, muktabarin, yang muktabar. Bukan ulama tu barin. Sebahagian mengatakan ianya menjatuhkan agama dan sebahagian lain mengatakan tidak menjatuhkan agama, maka tidak terus, tidak harus kita mengkufurkan. Kalau ada yang persisih pendapat, jangan kita terus kufurkan, kerana ulama pun tak sepakat dalam sesuatu isu. Ulama tak ada sepakat, jangan kita kufurkan. Muktabarin, yang muktabar adalah yang diakui sah. Itu muktabar, yang diakui sah. Ulama yang diakui sah sebagai ulama. Kerana ulama ni, kata Imam Ghazali, ada tiga jenis. Yang pertama, ulama yang mengamalkan ilmunya. Ini muktabarin itu, yang mengamalkan ilmunya. Yang kedua, ulama yang ngantuk. Tahu ngantuk? Khurafilit. Dia ngantuk. Dia lengkuk lantak oleh Tuhan komen. Aku tak campur tangan, kata. Itu ulama ngantuk, ulama lalai. Khurafilit namanya. Ulama yang lalai. Ulama yang macam ni, besok dia dulu diazab daripada si penyembah berhala. Dia bukan tak tahu hukum, tapi biar punya je. Anak tak semayang pun nongin je dia. Esok dia azab sebelum si penyembah berhala. Isterinya tak tutup aurat, nongin je. Isterinya mau kain apa? Ketang dada. Nongin je esok. Dia dulu diazab daripada si penyembah berhala. Yang ketiga ni lagi teruk. Ulama usub. Ulama yang jahat. Yang menggunakan ilmunya untuk kepentingan dirinya, untuk kedudukannya, untuk hartanya, untuk martabatnya dan sebagainya. Itu ulama usuk. Kata Nabi, kamu lari daripada ulama usuk tu lebih laju lari daripada kamu lari daripada harimau. Itu ulama usuk. Kita tak tahulah yang mana satu ulama usuk, yang mana satu ulama amilin, yang mana satu ulama ul-ghafilin. Tapi ulama yang jenis itulah. Kalau kita nak bentuk ilmu, biar ulama ul-amilin. Ulama yang mengamalkan ilmu. Yang dia cakap, dia buat. Dia cakap serupa, bikin. Jangan cakap tak serupa, bikin. Sebahagian mengatakan ianya menjatuhkan agama. Dan sebahagian lain mengatakan ia tidak menjatuhkan agama. Maka tidak harus kita mengkufurkan orang yang tidak mengkufurkan golongan ini. Sebab itu golongan ini tak ada siapa yang berani mengkufurkan lagi. Sehingga nyata kekufurannya. Sehingga nyata dia menentang Islam. Ini belum lagi nyata. Seperti mengkufurkan golongan Khawarij. Khawarij ni penentang Syiah. Ketika Khawarij ni dia keluar. Keluar dari establishment. Itu Khawarij. Mereka ni memusuh orang Syiah. Dia mengatakan orang Syiah ni kafir. Orang Syiah pula mengatakan mereka ni kafir. Dia dua-dua tertuduh-menduduk. Itu Khawarij. Sama dia sebenarnya. Sama-sama tuduh-menduduk. Tapi kita tak boleh mengatakan dia kafir. Dia kafir. Tak boleh. Dia mengatakan dia tu terkeluar saja daripada golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kafir ke jangan. Dia keluar daripada golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan terus mengkafirkan mereka. Dan sebagai golongan lain yang masih khilaf. Khilaf tu katanya berselisih pendapat. Dia namanya khilaf. Tentang murtadnya. Dia murtad ke tidak? Murtad ke tidak? Murtad ke tidak? Jangan kita berani-berani mengeluarkan hukum. Serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah Ta'ala. Tawakuf namanya. Tawakuf itu artinya kamu berhenti memberi pendapat. Jangan bagi-bagi pendapat. Dan termasuk ke dalam bahagian ini orang yang tidak sengaja. Bukan. Orang yang tidak mengkufurkan, yang meninggalkan solat kerana sengaja. Ini pun diperselisihkan. Orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja.
Ulama-ulama pun salah apa berselisih pendapat. Ha, imam-imam tiga mazhab mengatakan kufur, tapi oh betul. Berdasarkan man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa meninggalkan sembahyang dengan nyata, maka saja apa namanya? Kafirlah dia dengan nyata. Kenyatalah kafirnya. Itu ulama-ulama mazhab yang lain tu. Hanafi, Hanbali, Maliki mengatakan kafir. Tapi kata Syafi'i tak ada. Berdasarkan satu hadis lain. Maka barang siapa ada iman walaupun sebesar biji sawi, dia dapat masuk ke dalam syurga. Ini iman Syafi'i ini sangat berhati-hati sebelum menuduh seseorang. Nah, itu sebab satu masa iman Syafi'i itu telah tengah naik unta tau. Dia tanya seorang pada dia, unta kamu ni ada berapa kakinya? Dia turun. Dia turun dari unta tu bilang, 1, 2, 3, 4. Empat kena baru kamu buat. Itulah punya berhati-hati dia tu. Lurus benda. Bukan lurus benda tu, lurus berbenar-benar. Bukan lurus benda tu. Bodoh ini tak. Ada seorang tuan guru waktu itulah. Dia baru balik dari mancing, bawa ikan dalam bujang ni tau. Tanya, berapa ekor dapat tuan? Kata. Dia pun dicorahkan ikan tu. Dia bilang, 1, 2, 3, 15 ekor. Kata. Lepas tu tak nak dengan nanya lagi. Susah orang tua tu. Itulah, namanya Tuan Toha. Punya leluhur. Orang tua dalam sekar tau. Orang tua dalam sekar. Tuan Toha namanya. Punya leluhur. Iman Syafi'i aku betul lah. Bukan. Dia orang kaya. Itu luas tu. Tak wani orang nanya lagi dah. Kalau nak nanya banyak ke dapat tuan? Kata, dia pun tengok banyak. Kata. Dia tengok dulu juga. Itu Tuan Toha namanya. Ada seorang Cina Malay Nawa tu, satu keluarga masuk Islam. Bukan masa Tuan Toha tu. Tuan Toha tu selalu beli barang ke dia. Bila lepas beli barang, dia pun bergurau je dengan Cina tu. Lu bila masuk Islam, kata dia pun kakak-kakak dia keluar. Lama-lama mati Tuan Toha tu. Pada satu malam mimpi Cina tu, dia nampak satu taman yang sangat indah. Dia nampak di situ Tuan Toha tu melambai-lambai je dia. Melambai-lambai dia hati. Yang sebenarnya dia dah minat dengan Islam. Saya kecil-kecil lagi sudah banyak-banyak suka sama Islam. Kata. Saya bila ada orang azan, saya pergi masjid, tengok-tengok dari luar. Tapi tak orang panggil. Oh, kata dia. Itu dia cakap sendiri dengan saya tu. Depan-depan. Tak orang panggil. Oh, kata dia. Itu bila dia sudah mati Tuan Toha tu. Dia macam seolah-olah memanggil dia. Tapi tak cakap. Manggil gitu je. Dongeng, senyum je. Dia punya muka ada seri. Oh, kata dia tak dengar apa. Ada macam cahaya lah. Pakai putih. Kata. Dia dah lepas itu, dia pun melonjak-lonjak hatinya nak masuk Islam. Udah nak ke Islam no. Dia pun tanya driver dia. Driver ada orang Melayu tau. Saya mau masuk Islam bolehkah? Kata. Hei, lu gila ke? Kata driver tu. Lu tengok saya tak puasa ke tak? Kena. Memang dia tak puasa pun agak. Susah oh kata ni. Lepas tu dia pergi pejabat agama. Nak ke juga Islam tu. Dia pergi pejabat agama. Pejabat agama pula macam-macam protokolnya. Tapi akhirnya dapat juga dia memeluk agama Islam. Bukan saja dia. Dia, isterinya dan anak-anaknya 3 orang ke 4 orang anaknya. Semua Islam tu. Dia kena kahwin balik ke? Tidak. Tak payah. Itu pasal suami tak nak Islam. Suami ni Islam. Ada? Dekat bajikan mana ke dia tu tadi? Tak ada. Itu buat saya tak tahu jalan-jalan tu. Tapi tak perlu nikah balik. Kalau dua-dua nerima Islam. Dua-dua mengucap syahadah. Tak ada. Tak payah nikah. Kerana nikah itu sah. Saya cakap tadi. Sah. Sah tu. Sah. Kalau dah dua-dua Islam. Kecuali suami tu lambat masuk Islamnya. Mula-mula waktu dia tak Islam. Lepas tu dia baru... rasa nak Islam, itu kena apa lah kerana dia tak nak mula-mula tu. Dia kena pisahkan dulu. Lepas tu baru dia kembali kepada Islam. Jadi dia ni masuk Islam lah. Habis dia, isterinya, anak-anaknya masuk Islam.
udah masuk Islam ditipu dia orang Melayu pula. Tak berapa puluh ribu habis duitnya ditipu dia orang Melayu yang beragama Islam. Kinari ke mana dia? Wallah malam ada lagi ke dah mati ke? Wallah malam tak tahu saya. Tapi ketika itu depan-depan saya dia cakap dengan saya betul-betul. One to one dia cakap dengan saya tentang dia mula-mula nak masuk Islam. Saya tanya betul-betul macam mana lu masuk Islam? Itu dia cerita betul-betul. Punya dah susahnya zaman itu nak masuk Islam. Dia bukan berguru dengan saya. Saya jumpa-jumpa begitu saja. Baik. Entah mana dia dah tu. Mana? Tawakkuf tadi ya? Tetapi perlu diberi perhatian ini bukan? Ini dari bawah tu. Meninggalkan solat tadi tu. Meninggalkan solat betul. Meninggalkan solat kerana sengaja. Itu dia jadi pertikaian. Mengkufurkan orang yang meninggalkan solat kerana sengaja. Yang tidak menafikan fardunya. Tetapi cukup syarat-syarat tersebut. Dia tak kafir lagi. Kalau Imam Syafi'i tak ada kafirkan. Tapi imam-imam yang lain mengkafirkannya. Itu artinya khilaf. Tak boleh kita kafirkan pula. Kerana ada lagi imam yang tidak mengkafirkannya. Jadi kita, bagi kita orang awam ni, jangan berani-berani mengkafirkan mereka. Seorang Muslim mengingkari kekufuran orang-orang kafir serta mengatakan benar kufur mereka, sebenarnya ia adalah seperti bertutur. Mengakui dengan sebab yang menjadikan mereka itu kafir. Maka sikap demikian meruntuhkan pegangan dua kalimah syahadahnya. Jadi artinya kafir lah juga kerana dia bersetuju dengan pegangan orang kafir itu. Dan dari sudut lain pula menjadikan ianya seorang yang mengingkari nas. Kerana ada keterangan kamu buat kafir-kafir ini jadi kafir. Kamu buat apa orang ini gagal apa ni batal syahadah kamu dan sebagainya. Jadi ingkar dengan nas. Nas itu keterangan ya. Dan kafir dan dalil-dalil yang mengkufurkan mereka, maka jadilah ia kafir dengan sebab ia mengingkari nas-nas tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua walak. Walak itu apa? Setuju. Jadi pengikut dia walak. Yang jadi perpecahan hari ini apa? Sebab masalah walak lah. Ya lah. Itu yang jadi perpecahan tu. Tak nak mengikut. Tak nak mengikut pemimpin. Itu walak. Walak kepada orang-orang kafir dan menyatakan persetujuan dengan agama mereka. Walak tu artinya apa? Setia. Walakun. Setia. Di antaranya pengertian yang terkandung dalam syahadah la ilaha illallah ialah menafikan peribadatan kepada yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dah sebut la ilaha illallah, dia dah mengaku tidak ada tempat yang tidak menyembah melainkan Allah. Dia dah mengaku tidak takut kepada yang lain melainkan Allah. Dia mengaku tidak kasih kepada yang lain melainkan Allah. Semuanya. Dia dah mengaku tu. Aku janji tu. La ilaha illallah. Itu tuntutan kalimah syahadah. Bermakna bila dah sebut la ilaha illallah tu, dia sudah mengaku nak mengikut Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh Al-Quran dan seluruh hadis Nabi tu dia nak ikut. Mana yang dilarang ditinggalkannya, mana yang disuruh dibuatnya. Gitu juga dalam Quran. Apa yang dilarang oleh Quran ditinggalkannya. Apa yang disuruh oleh Quran dilaksanakannya. Itu bila dah menyebut la ilaha illallah. Jadi menafikan peribadatan kepada yang lain daripada Allah Ta'ala dan mengisbatkan hak beribadat mereka semata-mata kepada Allah Ta'ala. Pengertian ini terkandung dalam ayat an-ni'budullaha wajtanibut taghut. Ini dia mesej yang disampaikan oleh semua nabi-nabi dan rasul-rasul. Inilah mesejnya. Wajtanibut taghut. An-ni'budullaha wajtanibut taghut. Artinya mereka menyembah kepada Allah, bahwasanya hendaklah kamu beribadat hanya kepada Allah dan jauhilah taghut. Taghut apa? Syaitan. Perkara-perkara yang menyesatkan. Taghut ya, syaitan, berhala. Lagi? Apa? Isbat. Menetapkan. Mengiyakan. Mensabitkan.
ataupun nak mudahnya menghe'ekan. Tak faham lagi kan? Taklah menghe'ekan. Itu isbat, ya. Ha. Itu berarti isbat, ya. Bukan sebat, sebat pukul, isbat. Bahawa hendaklah kamu beribadat kepada Allah dan jauhilah taghut. Taghut ni apa saja yang menyesatkan. Sama ada benda ke, pokok ke, apa gambar ke, atau sistem ke, taghut itu. Yang boleh menyebabkan kita jadi kufur. Itu taghut. Jauhilah taghut. Bahawasanya hendaklah kamu beribadat kepada Allah dan jauhilah taghut, iaitu syaitan. Dan yang disembah lain daripada Allah Ta'ala. Semuanya taghut. Ya? Untuk melahirkan hakikat pengertian dua kalimah syahadah ini, tidak memadai dengan menyembah Allah. Menyembah Allah saja tak cukup. Ya? Tidak memadai dengan menyembah Allah. Atau ia menafikan hak beribadah kepada mana-mana makhluk. Dia tidak dua-dua. Allah yang disembah. Dan menafikan dia menyembah lain daripada daripada Allah. Dia menyembah pokok, menyembah hantu, menyembah takut kepada orang, takut kepada apa. Itu tak masuk dalam kalimah la ilaha illallah. Masih lagi tak penuh tuntutan kalimah syahadah lagi. Dia nak menyembah hanya kepada Allah. Takut hanya kepada Allah. Kasih hanya kepada Allah. Berserah diri hanya kepada Allah. Memuja hanya kepada Allah. Itu baru maksud la ilaha illallah. Hingga ia tidak beribadah kepada yang lain daripada Allah. Itu baru dia masuk tuntutan kalimah syahadah. Atau ia menafikan hak beribadah kepada mana-mana makhluk. Tak ada menyembah mana-mana makhluk. Ya? Tak ada menyembah gambar, tak ada menyembah patung, tak ada menyembah pokok besar, tak ada menyembah hantu, tak ada menyembah syaitan dan sebagainya. Ini adalah kenyataan yang perlu dibincangkan, diperbincangkan. Ya? Nak ngaji betul-betul. Satu kenyataan lagi, iaitu sifat orang-orang kafir yang paling nyata ialah mereka sebenarnya tidak beribadat kepada Allah. Ya, orang kafir tu dia menerima bahawa Allah menjadikan alam ini. Terima tak? Ha, tak kaya kan tanyalah acong tu. Hey, acong lah, ini gunung siapa bikin? Ya, ini hujan siapa kasih tolong? Apa jawabnya? Tuhan Allah lah, lu mengong. Itu orang kafir tu, ya. Tanyalah Ramasami tu, tanyalah Acong tu, tanyalah John tu, tanyalah apa nama Bah Tonggang tu. Semua dia mengaku bahawa Allah menjadikan alam. Tapi bila dia semayang, dia menyembah lain daripada Allah. Dia menyembah patung juga. Bermakna mereka menerima rububiyah Allah tetapi tidak menerima uluhiyah Allah. Jadi sah ke imannya? Tak sah. Kapiol lah jadinya, ya. Dia hanya menerima rububiyah Allah. Tapi tidak menerima uluhiyah Allah. Bila mayang, nyembah api. Bila mayang, nyembah pokok. Bila mayang, nyembah matahari dan sebagainya. Itu sifat orang kafir. Mereka sebenarnya tidak beribadat kepada Allah. Tidak menyembah Allah, ya, walaupun dia mengaku Allah itu Tuhan. Atau mereka mempersekutukan Allah dengan yang lain. Dan lebih daripada itu, sifat mereka juga mengingkari risalah para rasul. Dia tak terima risalah rasul. Tak terima hadis Nabi. Tak terima Nabi Muhammad itu sebagai pemimpin mereka. Tak jadikan baginda itu sebagai apa? Sebagai contoh dan suri tauladan. Itu sifat orang kafir itu. Tidak menjadikan Nabi itu sebagai contoh dan suri tauladan untuk mereka. Tidak beribadat kepada Allah atau mereka menyekutukan Allah dengan yang lain. Dan lebih daripada itu, sifat mereka juga mengingkari risalah para Nabi. Menuduh pada pribadi Rasulullah SAW dan lain-lainnya yang bercanggah dengan dasar Islam. Dan konsep La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Elok-elok baca, ya. La ilaha illallah, betul? Muhammadar ke Muhammadur? Muhammadur Rasulullah. Kalau ada ashadu, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna
Muhammadar Rasulullah. Anna tu memberi hatah yang lepas itu, ya. Urutnya lepas itu. Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini madur. Muhammadar Rasulullah. Kalau tak ada ashadunya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ha, kadang-kadang kita nengok juga orang majlis talqin tu. Ha, dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kita tak betul tu. Ya? Semayang tak ada masalahnya, ya, pasal dia sebut ashadu, kan. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu semayangnya. Ha. Kadang-kadang ada juga orang yang tak betul tu. Ha, wa ashadu anna Muhammadar panjang menonong. Padahal anna tu berapa harkat? Satu harkat aja. Ha, kadang kita dengar di azan tu, ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Betul ke tak betul? Tak betul, ya. Kadang-kadang tak ada sabdu tu tak berfungsi. Ha, wa ashadu an, tak ada huwa pun tak ada. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Betul dah kan? Dar. Ya, Muhammadar Rasulullah ada sabdu dan roh. Ha, ya. Azan ni pun nak kursus kau, bukan main bantai aja. Ha, ini kadang-kadang bantai je dah tak betul. Qamat pun nak kursus juga. Ha, ya. Hayya 'ala solah, hayya 'ala al-falah. Betul ke? Hayya 'ala solah, hayya 'ala al-falah. Ha, ya, salah solah aja. Patutnya hayya 'ala solati, hayya 'ala al-falah. Ana reti. Kalau tak ada, hayya 'ala solah, hayya 'ala al-falah. Apa betul? Tak, tu ada berfungsi. Ha, tapi kadang-kadang qad qamati solah, tu qad qamati solah, itu ramai benar, ya. Qad qamati solah, tu qad qamati solah. Itu tu dah habis, tak ada lagi dah. Ha, ya? Kalau nak sebut tu juga solah je, jangan solah. Qad qamati solah, tu qad qamati solah. Tu dah habis. Yang ni ada lagi pasal dia sebut solah je, bukan solah, ya. Qad qamati solah, qad qamati solah. Apa betul? Kalau tidak, dia sebut dua kali lah. Tu dah habis, sebut dua kali. Nah, saya hendak ke Manjoy, tapi Joy saya hendak ke Manjoy. Dia lebih kurang habis tu lah mana. Saya hendak ke Pengkalan Pego. Go saya hendak ke Pengkalan Pego. Kalau orang tahu, gelak dengar. Ha? Eh, tak faham lagi. Saya hendak ke kampung, apa tu? Po saya hendak ke kampung. Itu yang banyak masalah ni. Ha, kena dibetulkan tu, ya. Siapa nak betul tu? Tuan-tuan dan perempuan lah, betul kan? Kalau anak-anak tuan-tuan dan perempuan betul, betul kan? Ha, jadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan madar, ya? Muhammadur Rasulullah. Ini adalah kenyataan yang disepakati para ulama. Semua ulama setuju, ya. Ha, berdasarkan kepada kedua-dua hakikat ini, jelaslah sikap Muslim yang selama, yang selaras dengan dua kalimah syahadah terhadap musuh. Ha, musuh Allah dan musuh agamanya yang terdiri daripada para kufar. Kufar itu orang kafir. Kalau ramai dipanggil kufar. Kalau seorang kafir, ya. Ha, para kufar, musyrikin. Artinya ramai ke sikit tu? Ramai, musyrikin. Kalau seorang musyrik. Ha, dan orang-orang yang murtad. Atau tadi apa murtad tu? Murtadin namanya. Murtadin. Ha, itu orang murtad. Sikap Muslim yang mesti pendirian. Yang mesti pendirian untuk menjaga agamanya dan imannya. Ha, dan imannya. Dalam bermuamalah. Bermuamalah tu apa tu, ya? Berinteraksi. Ha, bermuamalah, ya. Ha, jual beli, sewa menyewa. Lagi, gadai-menggadai, iaitu muamalah. Perhubungan antara manusia dengan manusia. Ha, dengan mereka iaitu sikap yang tidak melambangkan persetujuan dengan agama mereka. Kita dengan orang kafir jangan bersetuju dengan agama mereka. Tapi boleh coexist. Tahu, coexist. Kamu agama kamu, aku agama aku. Ha, lakum dinukum waliyadin. Tapi jangan kita setuju dengan agama dia. Ha, ya. Dia boleh setuju dengan agama kita. Kita tak boleh setuju dengan agama dia. Baguslah lu semayang ni macam. Jangan. Ha, ya? Sebab kalau di Pabali pun jangan kita pergi apa
apa wish dia tu happy Deepavali, jangan. Ha, itu kerana itu upacara keagamaan. New Year tak apa, itu bukan kena mengenai agama, itu apa? Itu adat. Ha, happy New Year tak apa. Tapi Deepavali tak boleh. Happy Taipusim boleh tak? Tak boleh, tak boleh. Happy Christmas boleh? Merry Christmas boleh tak? Tak boleh, ya. Janganlah nak nunjukkan apa apa namanya, nak nunjukkan apa namanya? Muhibah. Muhibah. Ukhuwah maksudnya. Nakkan bersatu padu, kita pun oh, Merry Christmas to you kena. Ya, tak boleh. Karena itu upacara apa? Upacara keagamaan. Jangan bertolong bantu di atas dasar. Di atas apa? Benda yang mendatangkan permusuhan dan benda yang mendatangkan dosa. Jangan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong bantulah kamu di atas dasar di atas dasar kebaikan dan takwa, tapi jangan kamu bertolong bantu di atas dasar dosa dan juga permusuhan. Jaga-jaga tuan-tuan dan puan yang jadi pemimpin-pemimpin ni. Kadang-kadang dia nak ambil hati orang bawah ni, kata all religions are good gitu. Ya kan? Yang bagus apa? Islam aja. Karena nak ambil hati semua agama adalah baik. Tak ada agama lain tak baik semua. Yang baik hanya Islam saja. Semua agama lain tu mensyirikkan Allah. Apa saja agama yang lain tu semua mensyirikkan Allah. Yang tak ada mensyirikkan Allah hanya Islam saja. Yahudi mensyirikkan Allah. Dia mengatakan Uzair itu anak Tuhan, syiriklah tu. Anak Tuhan itu Tuhanlah. Ya. Nasrani juga mensyirikkan Allah. Dia mengatakan Nabi Isa itu anak anak Tuhan, syiriklah tu. Yang tak ada mensyirikkan Allah, yang mentauhidkan Allah hanya Islam only. Ya. Jangan disamakan Islam dengan agama-agama lain. Kalau tidak nanya, tak pasti jadi kapio. Baik. Pendiriannya menjaga agamanya dan imannya di dalam bermuamalah dengan mereka. Iaitu sikap yang tidak melambangkan persetujuan dengan agama mereka. Jangan bersetuju. Dan redha dengan kekufuran mereka. Jangan redha dengan kekufuran mereka. Sekiranya seorang Muslim berubah daripada sikap ini dalam arti kata ia mentaati orang-orang kafir dan melahirkan rasa puas hati dan bersetuju dengan agama mereka yang batil itu, membantu mereka dengan tenaga dan harta, melahirkan walak kepada mereka. Dia melahirkan, menyatakan aku sokong, aku akan bantu kamu, walak kepada mereka. Ya. Atau tidak walak kepada sesama Muslim, orang Muslim tak nak ikut, demo kita nak ikut. Menghubungi mereka di samping meninggalkan hubungan sesama Muslim, rela bersaudara, rela saudaranya yang Muslim menjadi korban kerana mengutamakan orang kafir, bererti ia telah masuk dalam golongan mereka dan telah terkeluar daripada Islam. Dia rela, seronok. Senang hati dia, orang Islam tu dia dihina, orang Islam tu ditindas, orang Islam tu dibunuh, dia senang hati. Jadi artinya dia sudah tidak lagi ikut agama Islam yang sebenarnya. Dan jadilah ia seorang kafir yang menjadi musuh yang nyata perseteruannya dengan Allah dan Rasulnya. Jadi dia musuh yang nyata. Yang musuh yang nyata apa? Syaitan saja. Innahu lakum aduwwum mubin, kata Allah ya. Semuanya dia syaitan itu bagi kamu adalah musuh kamu yang nyata. Ini orang yang bekerjasama dengan orang kafir itu jadi musuh yang nyata juga. Dan tidak ada pengecualian di dalam hal yang demikian melainkan orang yang terpaksa sahaja. Kalau terpaksa tak apa. Macam musim Jepun. Ya. Dipaksanya makan kata bulan-bulan apa tu? Makan kata tidak mesti sakup pancau kata. Makan. Itu dah kena paksa. Apa ya? Nyembah matahari, tunduk kata. Kau tak tunduk, pancau pula. Tapi yang lebih baiknya, yang lebih baik pertahankan iman. Macam masyidah. Tahu masyidah? Ini masyidah zaman Fir'aun ni ke masyidah angin hari ya? Masyidah zaman Fir'aun. Sampai dia sanggup dengan anak-anak yang sekali terjun ke kawah yang panas-panas. Kerana nak mempertahankan iman. Ini tidak ada pengecualian melainkan orang yang terpaksa sahaja. Iaitu seorang Muslim yang berada di bawah tindakan kuasa orang-orang kafir. Dan menyuruh orang-orang Muslim taat kepada mereka di atas kebatilan mereka. Serta mereka menggugut dengan membunuh atau telah mulai menyeksa mereka.
maka ketika itu haruslah bagi seorang Muslim menyatakan persetujuan dengan lidah sahaja, tapi hatinya masih teguh beriman kepada Allah. Hatinya tetap beriman kepada Allah. Lidahnya mengaku yeleh. Tapi yang baiknya, yang baiknya apa? Jangan turut perintah mereka. Macam, sabar. Macam Bilal bin Rabah. Ya, apa yang tak dibuat di apa Abu Sufyan seperti itu. Ha, ya. Masa itu Abu Sufyan, dia tu hamba kepada Abu Sufyan. Ha, apa dia buatnya? Ha, dia letaknya atas batu, dia jemurnya, diikat kaki tangan tu, dia hentak dada tu dengan batu. Ha, suruh dia kembali kepada agama asal dia. Tapi apa jawab Bilal? Apa jawab Bilal? Ahadun, ahadun, ahadun. Apa ahadun? Al-Ihad. Satu, satu, satu. Esa, esa, esa. Kata Bilal, ya. Itu yang lebih baik. Itu terkenal Bilal tu. Sebab Nabi sayang benarkan Bilal tu, ya. Ha, okey, wallahualam. Sudah 1 jam 5 menit 42 saat. Ha, jadi kita sudahlah itu lagi, ya. InsyaAllah kita akan baca terus. Ha, lepas ini esok. Ha, perkara-perkara yang membatalkan iman, ya. Banyak lagi ni. Ya, panjang lagi ceritanya. Apa dia? Apa? Orang kafir tu. Yang pertama murtaddin. Budak. Ha, murtaddin. Ha, murtaddin tu orangnya murtad lah. Kalau seorang murtad, kalau ramai murtaddin. Dua dinya ya. Ha, murtaddin. Yang kedua apa? Musyrikin. Musyrikin. Yang ketiga? Mulhiddin. Mulhid betul dua din ya. Mulhiddin. Kalau seorang mulhid aja. Ha, ini singularnya mulhid, pluralnya mulhiddin. Yang keempat? Munafik. Kalau seorang, kalau ramai? Munafiqin. Ha, ya, itu empat jenis kafir. Lagi? Habis. Okey, sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Ampun maaf.